Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Animal Plan. Ya guys, kali ini kita akan mereview hasil dari kolektor Channa Asia kita, Channa Asiatica. Ini blur ya, karena belakangnya nggak ada background nih. Itu ikannya di sana. Nah ini. Bentar, tak kasih lampu naik tuh. Ini kemarin ukurannya 5 cm ya. Beli hari Sabtu, hari Minggu malam. Ini sekarang hari Rabu. Beline 5 ekor itu dapat harga 5 ekor dapat harga 40.000. Jadi per ekornya 8.000. Itu ini ukurannya 5 cm-an. Terus kan beli minggu malam ya, itu Seninnya laku, Senin sore 2 ekor 25.000, terus tadi sore laku 2 ekor 20.000, jadi 25 ditambah 20 45.000, udah sisa 5.000 guys, plus 5.000 sama sisa ini 1 ekor, ini mau tak pelihara. Ini takut. Ini takut lampu, Lan. Nah, ini ya. Ini ya, jadi kita modal 40.000 dapat 5 ekor. Tak jual dapat 45 plus untung 5.000 sama 1 ekor ya. Ini 1 ekor mau tak pelihara. Channa Asiatica WS Pure. Sebenarnya nggak cari untung sih ini, maksudnya nggak cari uang cuan bat gitu ya. Soalnya kalau cari cuan bat itu hitungannya agak sulit sih. Kalau channa sekarang harganya sudah hancur-hancuran. Ini cuma buat seneng-seneng sama cari video-video buat shot ya, buat upload cari bahan. Kan koleksinya belum banyak. Jadi beli terus nyari video terus dijual lagi, bisa buat pelihara 1-2 ekornya dipelihara, yang penting nggak belilah hitungannya lah. Ini masih takut cahaya, tak flash pakai HP ya. Ini kata sellernya WS Pure, tawakan casut, belum tak cari ke lampu ya. Ini jasutnya, ini di substrat pasirnya. Jasutnya pada sembunyi karena takut gak dimakan. Ini substratnya kandel banget, substratnya terlalu tebal ini. Jasut tuh isinya. Nah itu dulu ya guys, ini hasil kolektor kita. Kita untung 5 kacuan sama 1 ekor Asiatica. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Oh iya teman-teman, update juga dong harga Asiatica kalian di sekitar kalian. Boleh komen ya. Thank you.